Anies Baswedan mengunjungi Rumah Sejarah Proklamasi Jiao Qixiong di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang pada Senin, 4 Desember 2023. Berdasarkan pantauan Tribunbekasi.com, Anies Baswedan tiba di lokasi Rumah Sejarah Proklamasi Jiao Qixiong sekitar pukul 10 WIB. Kehadiran Anies Baswedan itu disambut oleh ratusan masyarakat beserta simpatisan dan pendukung partai koalisi dari PKS, Nasdem, dan PKB. Saat Anies Baswedan memasuki rumah tersebut, para warga terlihat antusias. Meskipun tidak diperbolehkan ikut masuk, mereka rela berdesakan dan mengintip di jendela Rumah Sejarah Proklamasi, Jiao Qixiong. Anies Baswedan menyebut, kelak ketika menjadi presiden akan lebih memperhatikan tempat-tempat bersejarah. Sebab menurutnya, tempat bersejarah adalah unsur penting bagi pembelajaran generasi muda Indonesia. Anies Baswedan menegaskan, generasi muda Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. Artikel ini telah tayang di tribunbekasi.com dengan judul Jika Terpilih, Capres Anies Baswedan bakal perhatikan tempat bersejarah di Rengas Dengklok, Karawang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.